Lihatlah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Yang jadi permasalahan buat orang Islam, kalau kematian mendatangi dia, kan putus semua hubungan, betul? Kecuali bekas hidupnya, yang pertama sedekahnya waktu hidup, yang kedua ilmunya yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Enggak ada istilah dunia yang kita kejar akan kita bawa mati, tidak. Mobil mewah yang kau banggakan, motor hebat yang membuat engkau membusungkan dada, rumah yang tinggi, tanah yang luas. Demi Allah, jadikan takziah sebagai pelajaran buat kita. Kafabil mautin nasiha, jadikan maut sebagai nasihat.